ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فقال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Berpeganglah kamu dengan tali Allah keseluruhannya. Jangan kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu sedang bermusuh-musuhan. Allah menjinakkan hati kamu. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Diberikan nikmat kepada kamu dengan nikmat bersaudara. Sadaqallahul azim. Namanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan menghadapi masalah kerana dibebani hutang yang sangat banyak, maka lisan pada masa itu minta semoga bank dicukup memberikan bantuan kewangan. Tetapi tidak ada suatu pun bank yang sanggup untuk memberi pinjaman kepada Nisan, sebab hutang Nisan berjumlah 20 bilion. Terlalu banyak untuk disupport oleh bank-bank ini. Ketika itulah tidak ada kaedah lain untuk teruskan Nisan menjadi sebuah kereta yang masih dipakai hari ini. Dia terpaksa menjual share dia, saham dia. Dan dia bukalah share ini untuk dibeli oleh syarikat-syarikat lain. Ketika itu ada seorang CEO bernama Carlos Ghosn. Dia ini beli ataupun minta semoga board of director membeli saham Nissan yang sebanyak 20 bilion. Carlos Ghosn ini adalah CEO kepada Renault. Kereta yang tidaklah terkenal, tapi Renault. Dan Carlos pada masa itu cuba meyakinkan lembaga pengarah semoga dapat mengeluarkan 20 bilion untuk membeli saham Nissan. Asalnya tak ada seorang pun setuju dengan cadangan ini Carlos tadi. Tetapi Carlos cuba yakinkan membeli Nissan adalah satu keuntungan untuk Renault. Sebab Renault tidak ada pasaran Asia. Kalau ada pun tidak sekuat yang ada kepada Nissan. Kalau kita beli share ini menyebabkan kita bersatu. Dan bila Nissan kita pegang, automatically Renault boleh masuk ke pasaran Asia.
dengan keyakinan yang ada pada Karmos, lembaga pengarah, mengizinkan keluar dana 20 bilion. Dana yang dikeluarkan itu menyebabkan Renault terpaksa menutup 5 buah kilangnya dan membuang 21,000 pekerja. Maka apa yang terjadi adalah Carlos berjanji setelah naik balik perusahaan Renault dengan Nissan yang disatukan ini, dia akan ambil balik pekerja yang dibuang. Gigilnya Carlos, dia nak pastikan janji dia bahawa gabung di antara Renault dengan Nissan satu kebaikan. Dia melancarkan kereta GTR R25. Bila dia launching kereta tersebut, maka seal Nissan naik balik dan Renault bersama dengan Nissan pergi di bidang. Setelah 3 tahun, kilang yang ditutup dapat dibuka balik, 21,000 pekerja dapat diambil pekerja semua. Kenapa tazkirah hari ini kita cerita tajuk ini? Sebab dah lama dah kita cerita tajuk-tajuk yang tidak nampak macam mana kita nak praktik waktu sini bihablillahi jamia. Sebab perintah Allah tadi, berpegang teguh kamu dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tuan-tuan non-muslim hari ini sedang buat alliance, mereka sedang gabung. Dan terbaru apabila Nissan dan Renault berjaya pergi lebih jauh, Mitsubishi pula nak menyertai, dan hari ini mereka jual share mereka kepada Renault Nissan alliance, menyebabkan dia orang gabung 3 syarikat, Renault, Nissan dan Mitsubishi, menjadi sebuah syarikat yang sama, edar kereta yang berbeza, dan menyebabkan teknologi pergi lagi jauh dan orang boleh menikmati hasil kerana mereka bersatu dan bercantum. Umat Islam sedang cakap pasal apa tu? Umat Islam sedang bercakap pasal aku tak setuju dengan hang pasal hang tak sama kaedah ibadah dengan aku. Aku tak mau geng hang pasal hang Wahabi, aku Syafi'i. Umat Islam sekarang sedang bergaduh tentang benda-benda remeh-temeh. Sedangkan kita menghadapi problem yang sangat besar. Masalah kita hari ini, kita tak bersatu. Kita masih bicara tentang benda-benda kecil. Ada satu orang baru ni, dia invite saya untuk satu program. Ustaz, jom kita buat program himpunan para ustaz. Kita main go-kart. Saya kata, bagus, boleh tu. Cuma saya ada program hari tu. Kita pun tanya, kenapa buat program ni? Sebab nak menyatukan ustaz-ustaz yang bergaduh. Tuan-tuan, kalau ustaz bergaduh, apa jadi pada orang awam? Orang awam dia akan berpihak. Bila satu ustaz yang bercakap tentang satu bab, dia akan ada follower dia. Ustaz ni pula bercakap bab ni, bila ustaz ni hantam ustaz ni, pengikut ustaz ni akan bergaduh dengan pengikut ustaz ini. Sejak daripada dulu umat Islam menghadapi masalah yang sama dan sama dan sama, sedangkan orang lain, tuan-tuan, orang lain buat filem pun sekarang dah panggil Avengers tu. Kuat mana hak pun dia kena cari Iron Man. Iron Man tak boleh duduk seorang, dia kena cari Thor, sebab Thor ada tukul yang ajaib. Thor walaupun hebat, dia kena cari Black Widow. Tak cukup dengan Black Widow, dia kena cari Captain America untuk duduk sebagai tim. Orang buat filem pun superhero bergabung, tuan-tuan, untuk settle satu problem. Orang lain sedang bercakap apa yang Quran sebut. Umat Islam sedang bercakaran dan bertelabak sama-sama mereka. Patut tuan-tuan lupakanlah untuk setakat ini percakaran-percakaran yang tidak membawa manfaat. Ada orang dia nak dengar Wahabi, tak apa, yang penting dia Islam. Ada orang dia nak dengar Syafi'i, tak apa, yang penting dia Islam. Ada orang yang nak kekalkan Hanafi, kalau dia datang pada Bangladesh, jangan marah dia.
Tak diterima mazhab ni sejak daripada awal. Kenapa ganggu mazhabnya? Hari ini masalah kita bukan itu. Masalah kita adalah umat Islam hilang fokus. Tuan-tuan, bila umat Islam hilang fokus, habis. Sebab tu agama tidak menjadi sumber penyatuan. Agama menjadi sumber perpecahan. Bukan punca agama, punca pembawa agama dan pengikut-pengikut agama. So hari ini, saya tak nak tuan-tuan impuh dengan benda tu. Bila orang mereka kata, ustaz, jangan ikut itu. Dia pun tak betul, tak sama. Tak saya dengar benda itu. Betul tak betul, bagaimana dia main masjid, dia mari surah, dia duduk dengan kita, ya. Dia dikira kelompok al-Islam. Tuan-tuan, tolonglah. Jom kita fikir benda besar. Boleh tak kerangka pemikiran umat Islam? Fikir benda besar. Tuan-tuan, cukup-cukuplah fikir benda kecil-kecil ni. Dan bila datang pergi agama, hanya bicara tentang benda-benda remeh-temeh yang tidak membangkitkan umat. Islam ada dua benda yang harus diambil perhatian. Pertama, label yang dipanggil pertahanan. Yang kedua, label yang dipanggil movement, pergerakan. Hari ini umat Islam banyak berada dalam label pertahanan. Bertahan agama ni sampai duduk dalam tu tak buat apa-apa. Tak movekan agama. Orang tak nampak cantik agama. Orang tak nampak agama boleh support. Tuan-tuan, kita berkumpul tiap-tiap masa. Tidak ada lagi umat yang tiap-tiap masa berkumpul. Orang Cina hanya berkumpul makan besar. Itu pun sesama keluarga, bukan dengan family yang lain. Kita yang beriman, hari-hari, lima waktu, datang ke masjid. Tambah orang yang bermazhab Hanafi, solat jamaah itu wajib, bukan sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Mereka lagilah berkumpul lima waktu hari-hari. Tapi apa efek daripada berkumpul itu tuan-tuan? Tak ada. Tetap macam itu, tak ada benda ke depan. Hanya fikir tentang benda-benda yang biasa-biasa. Tentang jom, tujuan tazkirah apa dia? Kata Allah sebut, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bagi peringatan, peringatan ini manfaat. Tapi kalau peringatan dah tak ada manfaat. Peringatan hanya cerita masalah, tidak bawa pergi lebih depan. Saya yakin agama Islam agama ke depan. Kalau tuan-tuan mari ke masjid hari ini, ke surau hari ini, dengar tazkirah tapi tuan-tuan mengesok ke belakang, itu tak apa. Mesti bila makin dengar, makin ke depan. Hari ini aku dah buat satu job. Sebab dengar tazkirah, aku akan buat lagi satu. Sebab orang Islam mesti lebih baik daripada Jepun. Jepun ada satu falsafah, namanya Kaizen. 1% better every day. Tiap-tiap hari jadi lebih baik 1%. Tuan-tuan, Jepun dia move bangsa dia dan orang dia. Every day, 1% better than before. Tiap-tiap hari mesti lebih baik 1% daripada sebelum ni. Cuba bayang kalau dia calculate dengan 365 hari, dia sudah jadi lebih baik 365%. Tapi umat Islam, bila kita pegang tanya, abang buat apa? Tak ada apa, saya macam ni. Saya gitulah. Saya ada apa? Tak ada. Tu duduk surah. Betul? Mariam. Betul? Tunggu Ramadan. Betul? Benda itu tidak salah. Tetapi sebab kita selalu bercakap, kita umat yang terbaik. Tuan-tuan, biarlah cakap kita sama dengan tindakan. Kalau tidak, dia termasuk dalam kelompok kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Besar dosa orang yang cakapnya lain, buatnya lain. Ni, David dada. Kita khair ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Dan umat terbaik ini tuan-tuan, do nothing, tak buat apa-apa. Lepas tu niat saya bagi tazkirah, semoga kita masuk dalam level yang kedua tu, iaitu menjadi orang yang movement, yang achieve more, bukan hanya tunggu. Sebab yang ni semua orang bekerja. Datang Jumaat ni kerana lepas kerja datang. Datang sebab nak solat Jumaat. Tapi tuan-tuan malanglah kalau hanya datang nak solat, kita tak dapat benefit yang lain. Apa benefit dengan tazkirah? Apa benefit khutbah? Tak ada agama yang suruh tiap-tiap masa dengar peringatan.
Peringatan pula bukan nak takutkan orang. Peringatan nak supaya pergi lebih jauh. Tuan-tuan, hari ini terbalik. Sikit terbaliklah. Orang-orang yang beriman hanya fikir pasal mati dan Ya'juj al-Ma'juj, Dajjal serta Yaumul Qiyamah. Orang yang tak fikir pasal mati, sorry, orang yang tak ada agama, fikir pasal nak bagi macam mana dunia ni jadi lebih baik. Macam mana nak invest supaya dunia ni jadi lebih bagus. Macam mana aku nak buat supaya dunia ni, bila aku tak ada nanti, dia better place for everyone. Is it? Jadi saya nak gerakkan satu benda. Saya bukan mengajar tuan-tuan, saya mengajar. Sebab depan saya ni ramai orang-orang hebat, tapi tak pernah diberitahu dia hebat. Paling malam dia masuk saja surau, dia rasa dia hamba. Kalau dia rasa dia hamba Allah, tak apa. Dia jadi inferiority complex. Dia jadi, tak apa surau. Ha? Dia tak jadi bahawa bila aku mari surau, ada satu amanah baru. Aku reti apa? Do your job. Jadi lebih bagus. And convert from good to great. Aku buat apa? Aku sedang satu benda ni aku tengah buat. Ni produk ni aku tengah buat. Aku sedang kerja ni. Eh tak boleh ni. Aku kena move sikit. Itu maksud bila kita datang ke masjid dan rumah Allah. Oh dia. Jadi saya harap tazkirah yang 15 minit. Bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin takkanlah mari surau semua orang best. Mesti ada CEO. Mesti ada COO, CFO. Kalau tak CFO apa bala semua pun, mesti ada orang-orang yang dia sedang buat sesuatu. Abang buat apa? Saya menegak jagung. Kita ingat kecil ke menegak jagung? Orang yang anggap benda itu kecil, kecil. Tuan-tuan, orang berniaga, apa dipanggil? Kentang goreng, apa dipanggil? Price tu lah, cheap price tu kan, yang kentang goreng tu, yang orang berniaga kentang goreng, dia berniaga satu dunia. Kentang gorengnya pun. Sebab apa dia berniaga satu dunia? Sebab dia everyday dia jadi lebih baik. Yang kita nak macam tu lah. Bila tanya, abang ni apa? Saya berniaga jagung Ustaz. Tapi insyaAllah, di tengah pelan-pelan ni, saya nak susun jagung, saya nak pergi sampai Abu Dhabi. Ada tak perkataan? Tak ada. Hari ni, yang paling malam apa dia? Kalau Ustaz pakai Porsche pun jadi masalah. Tak benih juga. Dia jadi trademark dah. Ustaz tak boleh pakai kereta mai. Ustaz pakai Porsche lah. Allah wala quwata illa billah. Na'uzubillahi min zalik wa huwa finnar. Tu ya. Tu kita tak faham. Kenapa sampai tahap tu orang faham? Saya tuan-tuan, kalaulah betul-betul saya kaya, aku tak pakai kereta buruk-buruk ni mai. Tapi belum kaya. Tapi kalau kaya esok, tuan-tuan boleh tengok. Pakai kereta mahal bukan pasal nak tunjuk belakang, bukan pasal nak bagi tahu aku ni hebat, tak. Pakai kereta mahal nak bagi satu trademark bahawa orang Islam itulah milikan dia. Allah wariskan pada dia bumi. Allah nak dia kaya. Siapa yang ajak kita semua miskin ni? Tak ada. Allah suruh kita menguasai, bukan dikuasai. Tak kira apa kerja anda pun, anda kerja dengan orang pun, anda kena buat yang terbaik. Semoga orang nampak, aku hari setiap hari, aku lebih baik, aku lebih baik, aku lebih baik. Barulah datang dengan tazkirah. Dia move. Kalau tidak, dia masuk dalam label satu lagi. Tunggu, takut, bimbang. Dia jadi fear factor. Kita tak nak jadi Muslim yang termasuk dalam kelompok fear factor. Kita nak jadi Muslim yang masuk dalam kelompok wow factor. Biar orang tengok kita wow. Jangan orang kata gini. Kita tak nak orang kata pada kita gini. Nak tengok orang pemalas, nak tengok orang tak ada masa depan, nak tengok orang yang tidak ada achievement apa-apa, pergi surau. Itulah tempat orang-orang malas, tak ada pencapaian berkumpul. Kita tak nak dengar perkataan itu. Kita nak dengar perkataan ini. Kau nak cari pengusaha terbaik, pergi masjid. Kau nak cari CEO terbaik, kau pergi masjid. Kau nak cari mereka yang amanah, kau pergi masjid. Kau nak cari mereka yang buat sesuatu, doktor yang
hebat, pensyarah yang bagus, duduk di masjid, kita nak dengar perkataan itu. Sebab masjid tempat orang beriman, bila beriman dia tunaikan dua hak, hak Allah dengan hak Rasul. Sorry, hak Allah dengan hak manusia. Saya berhenti kat tu, insya-Allah kita sambung dalam khutbah. Innahu wasami'un alim. Dan ada satu tabung di luar sana untuk sekolah saya. Lepas, kenapa petik derma? Bukan kerana meminta, tapi nak ajak join. Sebab kita buka ruang ni semua tuan-tuan, jom join kami insya-Allah. Tentu-tentu kami insya-Allah. Saya akan buat lebih baik dan saya akan tawar kepada lebih baik insya-Allah. Bantu saya akan bantu balik society insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menyebabkan tuan-tuan marah. Saya bukan marah apa-apa, cuma nak ajak bersama. Bila nak ajak bersama, dia kena tui sikit, kata orang kena tui sikit. Semoga tui dapat kita bangunkan semangat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.